adik-adikku semua, kalian sudah datang ke sini tentunya dengan satu tujuan. Ya, kalau tadi yang di rumah hanya mengikuti, ah ada kegiatan ikut aja. Sekarang harus punya tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan ilmu. Ya. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Tidak hanya dari sekolah. Apa yang dilakukan oleh gerakan Danau Mustad'afin GDS sekarang adalah salah satu cara untuk mensupport kalian, mendukung kalian untuk mendapatkan ilmu. Jadi adik-adik, ilmu itu tidak hanya didapatkan dari sekolah, pergi pagi, pulang siang atau sore, tapi banyak ilmu yang bisa didapatkan dari luar, terutama dengan membaca. Dani, boleh ceritakan hari ini di museum ini ngapain aja? Hari ini, tadi pas di museum, kita keliling-keliling museum itu juga banyak dijelasin sama tour guide-nya di sini tentang kayak sejarah evolusi manusia hingga sejarah proklamasi di Indonesia. Ya, Dani dapat dari museum ini apa? Banyak banget yang bisa didapetin dari kunjungan museum ini karena seperti kayak ilmunya tuh banyak banget. Banyak informasi-informasi yang baru yang saya baru dapat di museum ini. Perasaan Dani gimana dengan mengikuti acara ini? Seneng banget, soalnya baru pertama kali ke Museum Gajah atau Museum Nasional Indonesia ini. Terima kasih para donatur dan orang tua siswa dan Mustad'afin telah memberikan dana-dana yang membantu siswa dan siswi di program Dana Mustad'afin ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan bergabung pada salah satu program dari Dana Mustad'afin, yaitu siswa GDS Goes to Museum Nasional. Tentunya ini merupakan program yang luar biasa dan memang sangat diperlukan oleh para siswa dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, tidak hanya dari sekolah saja. Saya sangat mensupport program ini. Semoga Dana Mustad'afin kedepannya dapat membuat program-program yang lebih luar biasa lagi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan begitu antusiasnya anak-anak ini untuk mengikuti program yang ada, dan tentunya kita berharap makin ke depan makin banyak anak-anak yang dapat kita arahkan dan masuk ke dalam list dari Dana Mustad'afin. Bagi para bapak ibu yang mungkin berkenan untuk menjadi donatur di Dana Mustad'afin, sangat diperlukan dalam rangka memajukan anak bangsa ini ke depannya, karena masih banyak di luar sana anak-anak yang membutuhkan untuk kita bantu dalam bidang pendidikannya. Itu saja testimoni saya, mudah-mudahan Dana Mustad'afin terus berkembang maju dengan program-programnya yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.